Selamat siang. Metro Blast kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Kondisi bayi kembar Siam Bima dan Arjuna yang telah dioperasi Selasa lalu kian membaik. Dan jika kondisinya terus stabil, keduanya siap jalani operasi pemisahan tahap kedua. Hingga Rabu siang, bayi kembar Siam Bima dan Arjuna masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Secara keseluruhan, di bawah pengawasan ketat pihak rumah sakit, kondisi bayi kembar Siam asal Cianjur ini stabil dan terus membaik. Saat ini baik Bima maupun Arjuna sudah tidak menggunakan alat bantu pernafasan. Secara hemodinamik stabil, ini terlihat dari tanda-tanda vital baik Arjuna maupun Bima ini baik ya. Kami masih terus mengawasi secara ketat kondisinya baik secara hemodinamik maupun rangka operasi. Keduanya sampai saat ini tidak ada komplikasi, hemodinamiknya stabil. Baik Bima dan Arjuna masih harus menjalani operasi pemisahan tahap kedua. Namun hal ini baru akan dilakukan setelah kondisi keduanya dipastikan siap. Senin malam Bima dan Arjuna menjalani operasi pemisahan selama 14 jam 11 menit. Bima dan Arjuna dapat dipisahkan Senin sore sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Usai dipisahkan, Bima tercatat memiliki bobot 9 kg sementara Arjuna 7 kg. Bima dan Arjuna adalah anak pasangan Robi Acadiat dan Susan Purnama. Keduanya dilahirkan lewat persalinan normal di Cianjur 2 Januari 2013 lalu. Saat dalam kandungan tidak diketahui bahwa keduanya berada dalam kondisi menempel. Anggi Putra melaporkan untuk NET.